Nah, jadi main skip kak. Main skip. Wes tak mau naik. Wes tak mau naik. Gue besok podra. Abe Yogi no. Orak parete 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 jewer kuping parete ini. Parete jewer kuping ya. Oh, gue tak cule. Pak Rete nanya siapa itu? Itu Pak Rete di jatuh. Aku bukan melosa, ngintil. 400 yang nonton? Enggak, nanti saksikan aja di Arianto Official. Arianto Official sama Rian Mahendra. Iya. Sama Rian Mahendra saya sudah klarifikasi penjelasannya tentang Mas Hendra Ahok ya, bisa lihat di channelnya Mas Rian besok jam sore lah. Oh. Nah. Kalau kenapa? Prank. Enggak ngeprank, asli. 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 Kemarin resign asli, Mas. Iya, benar. Tapi kan dalam arti kan bahasa buat ininya kan lebih simpelnya kan prank. Meskipun pokoknya, ada sendiri. Pokoknya tunggu kejutan berikutnya. Intinya buat semuanya saya minta maaf karena sudah membuat gaduh. Sudah klarifikasi pokoknya ya. Oh. Tuh udah klarifikasi tuh. Benar tuh makanya. Karena jadi YouTuber itu kreatif. Jadi kayak gini-gini hal-hal yang kreatif gitu loh. Kita jadi netizen. Ya wes. Tak pamit sih. Oke. Okay. 12. Assalamualaikum. Pamit sih. Yo. Assalamualaikum Mas Rian. Oke, siap. Tuh, jelas kan? Ya, simpelnya itu prank, cuman ada alasan tertentu. Lihat nanti di klarifikasinya Mas Rian. Ya, tuh ya, jadinya itu apa? Boleh kita melihat YouTube itu, oh kontennya seperti apa, tapi jangan mudah semua percaya gitu. Mas Rian kalau tadi nggak main game ya tak jak oleh saya udah nggak di HR. Mas Rian lagi sibuk Mas Dio Sunbreaker Reborn. Kalau itu saya nggak tahu masalah Sunbreaker Reborn-nya, saya nggak ngerti ya. Sunbreaker Reborn-nya saya nggak tahu. Itu makanya jadi apa ya, ya semua itu kita melihat realita, kita di sini diambil pengalaman apa yang menjadi suatu tontonan, apa yang kita tonton itu semua belum pernah dicari tahu dulu asal mulanya seperti apa bagaimana. Saya udah nggak di HR Mas. Paya bumbu enak tuh, saya makan apa itu ikan yang ini di paya bumbu itu. Kalau saya nggak ada yang perlu diklarifikasi, emang saya udah keluar. Oh alah gih pak, gih. Sehat selalu siap. Kalau saya nggak ngeprank, bener keluar, betul banget. Udah enggak di air lagi saya. Bener udah enggak di air lagi. Enggak Mas, sementara enggak di kompetitor. Klarifikasinya seperti apa? Itu sekarang saya di pembahasan. Panglima, alah saya ini mengurmukan karak Mas. Kabarnya baik, nggak ada niatan balik ke HR. Enggaklah, udah. Oh gitu ya, nanti bilang ke adminnya harganya.
Hendra Ahok prank, ya prank. Enggak masuk ya, bener enggak. Masuk juragan 99, ya wes pokoknya di tempat mana kita bekerja, kita saling mendoakan. Enggak. Awalnya resign, Ahok itu awalnya resign, terus akhirnya enggak jadi. Saya sekarang di sini. Ya insya Allah di sini. Loh, buat apa mas saya berbohong? Gak mau. Mas Agus M, Mr. Jack, siap. Iya Mas Tri, doain aja. Iya betul di sini, mau Banyuwangi. Kan? Kopinya di sana. VIP. Iya. Apa benar bro? Tadi kan udah diklarifikasi. Iya emang di Bali saya. Jadi begini loh. Halo. Jadi begini. Ahok itu kemarin emang pamitan. Ada sedikit. Ya. Sesuatu lah. Terus akhirnya ada kabar gitu. Kabar bukannya acara berikutnya enggak ada hubungannya sama Bali Paket. Enggak, saya enggak mau prank. Amin. Doain pokoknya. Pantesan HP enggak ada. Oke, siapa mas? Sambil dibalikan. Kerja saya di sini mas. Saya kerja di sini, kerja saya. Lah di sana ketemu